Saya harap lukanya bisa disembuhkan. Dikejar bengep sama anak lo. Sabar Bu, sabar. Maaf, memang anaknya ibu diapain sama Darja? Ya ditonjokin. Mana anak lo? Suruh keluar. Sabar, Bu. Ah, ngapain lo di sini? Udah Darja. Mau gua tambahin lagi tuh? Gua benyokin juga tuh yang kiri. Keluar nggak lo? Awas lo ya. Apa lo? Gua timuk juga lo. Darja, Darja. Kenapa sih kamu? Setiap hari kau bikin ulah terus, bikin sengsara ibu. Ibu bisa mati berdiri kalau kamu terus-terusan kuak kuak kayak begini. Udah deh, gak mau tahu. Darja. Ya Allah, ya Allah. Selamat pagi, Pak Lurah. Pagi. Pak Lurah, sebentar Pak Lurah. Ada apa, Bu Ati? Kenapa nih, Pak Lasudin? Ini Pak Lurah, makanya saya mau ngelapor. Kalau si Udin, dia nianya sama si Darja. Dipukul sama si Darja. Iya Pak Lurah, saya minta keadilan. Lagi-lagi anak itu. Kemarin semukul si Mugi. Kemarinnya lagi si Kuku. Belum lama mukul si Rega. Mendingan dilaporin saja Pak ke polisi Pak. Biar dia kapok. Tapi kalau dilaporin, kasihan sama orang tuanya juga. Masalahnya dia juga yang akan susah. Apalagi dia janda. Mentang-mentang janda dibelain. Jangan salah sangka, Bu Ati. Ini semata-mata pertimbangan saya sebagai kepala desa di sini. Dia kan orang susah. Masa saya mau bikin dia susah lagi? Terus, mau dibiarin aja? Dia harus diberi pelajaran. Supaya dia kapok dan tidak bandel lagi. Besok saya akan suruh dia ke kantor saya. Dan saya akan beri hukuman. Makasih, Pak Lurah. Makasih. Kalau gitu saya pulang dulu ya, Pak Lurah. Iya, iya. Hati-hati jalan ya. Kasihan. Ya. Kenakalan anak ibu tidak bisa ditoleri lagi. Kalau dibiarkan terus-terusan, dia bisa mengarah kepada kejahatan. Kalau menghitung anak-anaknya jadi korban kenakalan anak ibu, seharusnya dia bisa dilaporkan ke polisi. Saya terserah Pak Lurah saja. Itu masalahnya, Bu. Tapi saya tidak tega. Tapi anak ibu harus dihukum, supaya dia kapok. Terserah, Pak. Saya akan mengurus anak itu dalam beberapa malam di dalam ruangan saya supaya dia bisa merasakan bagaimana rasanya kalau dikurung, supaya dia juga tidak bandel lagi. Sekarang kamu bawa dia ke ruangan dan kunci dari luar. Siap Pak Lurah. Ayo ikut masuk ke dalam. Sabar.
salah segitu aja udah dihukumnya sampai kayak gini. Lihat lu, gue balas lu. Daripada kayak gini, mendingan gue kabur aja deh. Ada apa sih? Sik. Ada ular! Tolong! Hah? Jangan-jangan beneran. Ular. Setan alas! Oh, bocah! Bohongin saya! Kurang aja! Kabur, Pak. Kok bisa kabur sih? Kalian jaganya di mana sih? Dia nipu saya, Pak. Dia bilang di dalam ada ular. Begitu saya buka pintu, saya masuk, dia malah kabur, Pak. Bener, Pak. Saya ikut ngejar. Kenceng banget dia larinya, Pak. Bener nggak? Kurang ajar. Anak itu memang benar-benar bandel. Tapi biar saja. Paling-paling dia balik ke rumahnya. Apa sih bisa diperbuat anak kecil itu? Besok kita jemput dia ke rumahnya. Siapa? Jadi si Darsa nggak pulang, Bu? Betul, Pak. Saya nggak bohong. Dia memang nggak pulang. Kabur kemana ya dia? Pak, tolong, Pak, cari dia, Pak. Biar bagaimanapun dia anak saya. Ya sudah, saya permisi dulu, Bu, ya. Maaf, Pak. Silahkan diminum dulu. Makasih, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, Darsa. Kemana lari anak itu? Biarin aja, Pak. Anak bandel itu hilang malah lebih bagus. Malah jadi aman kampung kita. Nggak ada lagi orang tua yang ngadu gara-gara anaknya dikemplangin. Iya, tapi tidak sederhana itu masalahnya. Bagaimanapun juga dia warga kita. Au! Dulu, Pak. Kenapa, Pak? Aja. Siapa yang lempar ini? Oi! Emang enak apa kepala benjol? Kurang ajar kamu! Hei! Gua plinter leher lo, jadi ayam lo. Hei, ayo. Bisa gak kasih lo, majat? Dadah. Ya. Pak Lurah, tinggi, Pak. Nggak bisa manjat aku. Kurang ajar, Pak. Ajar sekali. Ayo, kemana? Ayo. Aduh, aduh. Pak, aduh, Pak. Udah, Pak, enggak usah dikejar, Pak. Ya, daripada jatuh, Pak. Aduh, ya. Pak, lu ini, Pak, malah aku yang korban, Pak. Takut. Hei,
Darza, kek. Mau apa ke sini? Mau... Jadi benar, kek, saya bisa sakti? Setiap orang bisa memperoleh apa yang diinginkannya. Asal dia sanggup dengan syaratnya. Iya, kek. Darza mau ngikutin kata-kata kakek. Asal Darza bisa jadi sakti kayak kakek. Biar semua orang kampung takut sama Darza. Terutama Pak Lurah yang sombong itu, kek. Bagus. Kamu harus punya tekad. Syaratnya apa, kek? Kamu harus tirakat dan puasa mutih selama 7 tahun berturut-turut. Dan kamu harus melakukan latihan dan direndam di danau di pinggir hutan ini untuk menyempurnakan ilmu. Berat banget sih, kek. Kamu mau jadi orang sakti, bukan? Kalau tidak mau, kamu boleh nyadar dari sini sekarang juga. Iya deh, kek. Darza bakal menuin semua syarat itu. Ayo, minum. Darza, apa yang ingin kau dapatkan sudah kau dapat. Segala yang kau punya sudah kau miliki. Sekarang pulanglah. Sudah tidak ada gunanya kamu di sini. Terima kasih, Ken. Semua ilmu yang kakek ajarkan tidak akan pernah saya lupakan. Darza. Darza siapa? Ya, siapa lagi? Darza anak ibu, cepetan dong, buka pintunya. Masya Allah. Darza? Darza anakku? Bu, bu. Iya, ibu, sebentar. Cepetan dong, buka pintunya.
Mereka kenal sama saya, Bu. Kamu Darsa? Iya, iya. Siapa lagi? Ibu pikir siapa? Hantu? Ya, udah, Bu. Masuk. Lapar. Jadi kamu selama ini kemana aja, nak? Ibu hampir putus asa nyari kamu kemana-mana nggak ketemu. Saya tinggal di Gunung Sindur, belajar ilmu sama Mbak Warto. Jadi kamu belajar ilmu sama manusia harimau itu? Iya. Sekarang saya udah jadi orang sakti. Nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Melihat buktinya, Bu. Buat apa sih, nak? Kamu belajar ilmu begituan? Ya, Ibu. Ibu, nggak usah jadi orang susah lagi. Biar saya yang cari duit banyak-banyaknya, Bu. Kamu mau ngerampok? Ya, apa aja. Yang penting dapat duit. Jangan, nak. Jangan. Ibu nggak mau duit haram. Ya, iyalah, Ibu. Kalau udah jadi duit, nggak kelihatan halal haramnya. Yang kelihatan mah cuma enaknya. Ya Allah, nak. Ibu pikir kamu kembali ke ibu sudah berubah menjadi anak baik. Tapi ternyata kamu makin sesat. Nah, udahlah, Bu. Jangan banyak bacot. Saya ngantuk nih. Tidur. Ada kabar baik apa nih? Begini, Pak Lurah. Si Darsa kabarnya sudah jadi orang sakti, Pak. Jangan dia bakal bikin acol lagi nih. Hey, lo semuanya dengar ya. Kalau lo semuanya mau tetap aman main judi, lo harus bayar uang keamanan sama gue. Siapa lo? Anak bau kencur mau ngelawan gue lo? Wah, berani ngatain lo ya. Baik. Kita buktiin siapa yang jago di antara kita. Nggak perlu satu-satu, semuanya sekalian maju. Sikat, War! Banyak bacot lu ya! Hei,
cakep bener tuh cewek. Oh, itu Santi, Bang. Anak desa sebelah, Bang. Ah, masa Abang lupa? Dia kan pernah naksir Abang dulu, Bang. Gua kagak nyangka dia jadi cakep begitu. Santi. Darza, kan? Hai, kemana aja kamu? Kamu benar-benar pangling sekarang. Kamu juga. Aku main ke rumah kamu ya. Jangan sekarang deh, Mas. Nanti aja lain kali ya. Sekarang deh. Sekalian aku anterin pulang kamu. Ya. Ayo, ayo, ayo. Waduh. Bagi-bagi, Bang, eh. Wah, hebat juga Bang kita, ya. Makin lama Abang kita makin jadi aja. Mantep, mantep, mantep. Aku ingin melamarmu. Aku sudah mengetahui reputasimu, Mas. Bapak juga udah ngingetin aku. Aku gak ingin nama keluargaku tercemar karena kelakuan kamu yang buruk itu. Aku berjanji akan jadi orang baik-baik setelah jadi suamimu. Kalau Mas ingin menjadi orang yang baik, kenapa harus menunggu jadi suamiku? Lakukan aja sekarang. Baiklah, aku berjanji akan jadi orang baik-baik mulai sekarang. Demi kamu, apapun akan aku lakukan. Bener, Mas. Yang penting gue bisa dapetin dia dulu. Persoalan nanti bisa belakangan. Gue lagi butuh modal buat kawin sama Santi. Itu mah masalah gampang. Tinggal ngerampok aja, beres. Kagak segampang itu. Gue udah janji sama Santi. Kalau gue mau insap. Apa? Abang mau insap? Bang, mau makan apa Abang kalau Abang insap? Hei, gue kagak bermaksud insap beneran. Cuma pura-pura doang. Tapi gue harus pintar-pintar untuk pinjam. Caranya gimana, Bang? Pak, Bu, Santi tidur dulu ya. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Mau apa kamu? Pak! Eh, jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan! Jangan bunuh kami! Eh, lo! Tunjukin di mana lo nyimpan harta benda lo! Kalau enggak, anak lo gua bunuh! Baik, baik. Ayo! Pak! Ayo! Abang mukulin saya itu kekencengan. Oh, baru segitu. Sini uangnya. Emang enak. Ayo, kita terusin rumah sakit. Oke, Bang.
Gimana, Bang? Lama banget sih dia. Kita perlu keterangan untuk bongkar komplotannya. Siapa kamu? Jadi kamu biang kerok di kampung ini? Ampun, Bang, ampun, Bang. Udah! Baik, baik. Aku akan menolong kamu dari kemarahan orang-orang ini. Tapi asal ada syaratnya. Kamu harus bongkar siapa komplotan kamu. Ya ampun, Pak. Cuma saya sendiri, Pak. Bohong. Kami lihat sendiri ada dua orang lagi yang lari. Tadi saya lihat dua orang lagi, Pak. Kamu udah pun maco. Tenang semuanya, tenang. Wardi, cepat katakan jangan sampai habis kesabaranku. Cepat katakan siapa teman kamu. Bang, kok abang tega sih bunuh teman sendiri, Bang? Hei, ini bisnis. Segala sesuatu yang merugikan harus disingkirkan. Pak, Bu. Semoga Mas Darsa nggak apa-apa ya. Insya Allah nggak ada apa-apa ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, salam. Mas, gimana? Mas nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini, Pak. Saya berhasil merampas uang yang mereka rampok. Ya, tapi sayang. Mereka berhasil lolos ketika saya mau tangkap. Syukurlah. Biarkan mereka pergi. Yang penting, uang kita kembali. Iya, Pak. Pak, untung ya dan ada Darsa. Coba kalau enggak, kita kan bisa bangkrut. Iya. Bapak juga kagum dengan kehebatan kamu, Nak Darsa. Dengan bela diri kamu, sudah begitu kebal bacokan lagi. Ya, itu hanya sekedar untuk jaga-jaga apabila terjadi hal seperti tadi, Pak. Ya. Nah, Darsa, Bapak setuju kalau kamu menikahi Santi. Ibu setuju, kan? Iya, Ibu setuju sekali. Santi, kamu boleh menikah dengan Darsa. Kamu... Beneran, Pak? Boleh, Bu. Boleh, Nak. Terima kasih, Pak. Mas! Darsa, memangnya mau ke mana? Ya, saya mau ke... Sebenarnya... Selamat siang! Selamat siang. Saudara Darsa? Ya, Pak. Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ada apa ini, Pak? Apa salah saya? Anda dilaporkan telah melakukan perampokan di rumah Kepala Desa Kadu Agung. Wah, itu kagak benar, Pak. Saya nggak pernah melakukan itu. Anda juga dituduh hendak melakukan percobaan pembunuhan terhadap teman Anda sendiri, Wardi, dalam peristiwa itu. Ternyata Anda salah. Wardi masih hidup. Ini yang menunggu Anda di kantor polisi. Nanti dulu, Pak. Nanti, tunggu.
saya nggak salah. Saya nggak salah, Pak. Nanti kita jelaskan di kantor polisi. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Pak, Santi. Darsa. Pak Darsa. Sabar, saya. Dia punya ilmu kebal. Ayo kita lapor komandan. Kita tidak perlu lagi melanjutkan pengejaran dan mencarinya di hutan. Kita hanya cukup menunggu di titik-titik yang mungkin akan dilewati oleh Darja sewaktu-waktu. Bagaimana kalau dia tidak muncul lagi, Dan? Betul, Dan. Tidak mungkin. Hutan ini gersang. Dia pasti akan menuju desa untuk mencari makan. Di antara kalian harus ada yang menyawar supaya mudah untuk menangkapnya. Dan satu hal lagi, kalian akan diberi peluru emas. Sesakti apapun orangnya, tidak akan mampu menahan peluru emas ini. Kalian siap? Siap, Dan. Laksanakan. Mana ini? Bagaimana di sana? Kijang satu. Di sini Kijang dua. Gimana kabarnya? Si Darja udah ada? Kijang dua, Kijang tiga. Tersangka masih belum nampak. Ganti. Terus-terusan begini, gue bisa mati kelaparan. Wah, nggak bisa. Gue harus kembali ke desa untuk mencari perbekalan makanan. Sini nggak duitnya dong. Eh, buat setoran, Mas. Lu berani sama gue? Enggak, Mas. Hah? Buat setoran buat saya, Mas. Mau gue bunuh? Angkat tangan! Hei, jangan lari! Kau ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Semoga Engkau mau menerima seluruh amal ibadahnya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbana,
Ya Rahim, ya Karim, ya Mujib, ya Sayyid. Semoga engkau menerima doa kami, ya Allah.